Lesut lesut. Jaganya kan. Cengkuneknya. Cengkunek. Ah, lumayan ini semak juga ini tuh. Semak berluka, hutan berluka. Hutan berluka luka. Biasaan gitu mainnya semak-semak. Ya, hobinya main semak-semak kita. Suka dia main terang-terang itu lah. Ya. Malas gua main. Ya Pak RT ini malah ikut juga nih Pak RT. Enggak apa-apa. Ya Pak RT. Jauh. Lumayan lah. Capek, lumayan jauh juga. Aduh. Sampai ini juga dia kita, Pak Keti. Alhamdulillah. Jadi, gimana? Sini Pak Keti. Ya, kita enak ngomongnya kan. Jadi di sini aja kita buat, di pohon ini. Ya. Dua lantai kita bikin. Jadi. Pak Keti menumpang kan. Anak oh iya. Nah, di sini ya. Assalamualaikum. Teman-teman Duo Alam TV, jumpa lagi dengan kami di Duo Alam TV. Oke, teman-teman, kali ini kami mau camping lagi. Namun camping kali ini sangat beda dengan yang lain. Ada tamu. Ada bintang tamu. Ah, ada artis kita ini. Ada artis juga. Nih, sini artis kita. Artis jauh-jauh. Kita. Halo. Nama channelnya, tolong perkenalkan Pak. Nama channelnya Anak Desa RTU ya, sobat. Anak Desa RTU. Panggilannya Pak Rete. Pak Rete. Teman-teman bisa cek di channel YouTube dia juga banyak itu keseruannya ya. Keseruannya mencari ikan lah, camping lah pokoknya. Solo camping. Ya tapi dia solo camping. Beliau mainnya solo camping, main tunggal dia. Oke. Tidak memperpanjang waktu. Kita singkat aja ya. Iya. Singkat, tik, singkat. Kita gas kita lagi. Mau iya. Bikin satu langsung karena sudah mau jadi kayaknya. Udah mendung loh ya. Yang jelas sudah sore. Ya. Oke, langsung kita mulai ya sahabat-sahabat ya. Ayo. Nah, tapi jangan kita mancing dulu. Mancing ikan. Iya, kita makan pasang tajur. Oh iya. Laut malam. Malam ya. Kita pasang tajur dulu ya. Pak Eti seksi pasang tajur. Oh, nah, boleh. Berdua pasang tajur. Oh, berdua. Oh, iya. Aku yang cari bahan dulu ya. Cari bahan kayu ya. Oke, siap. Sip, lanjut. Lanjut. Eh, sini minyak. Tuh, minta dulu sini. Pancing dulu perete ya. Kita ngail lele. Lele sama rutiang. Rutiang. Kita pasang lagi. Boleh. Karena udah siap semua. Kita masang tajur dulu kawan-kawan ya. Kita tahu dapat ikan limbe sama ikan rutiang. Di sini kita pasang. Ah. Ini cepat lele itu Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi limbah kapan enggak masalah juga kan? Lagi. Hey, udah siap masang tajur. Udah tuh udah dipasang semua di sungai. Oh mantap lah. Ikan bahan dia.
teh. Banyak pak teh. Satu di bawah ya Pak Rete ya. Bawah dulu. Sana Pak Rete. Yang tadi teh. Ah, boleh. Ya di api itu. Api lu suhu. Oke. Malu Pak RT ini mungkin. Malu dia tuh kan. Nah, gini boy. Kayaknya lapuk tuh. Ini gimana Pak RT ya? Sistem yang terlalu Pak RT. Geserkan itu misalnya itu situ tambah loh. Ini api nggak boleh mati nih, nanti nyamuknya banyak habis nanti Pak RT bintang tamu kita nih. Artis kita ya, artis kita. Nanti pang pak kita habis kita Pak RT. Dia tuh tawa, dia tawa katanya. Kita tuh impit di bawah Pak RT. Kita kasur aja jangan bawa jadi ya. Iya. Nanti Pak RT yang kena di bawah. Berketupas Pak RT di bawah dah. Ketupas nanti Pak RT bawah. Apa nih woi, apa nih? Ya mencericit dia nanti bunyi. Potong aja lah ini Pak RT ya. Iya. Sini. Yoi. Maksudnya biar masuknya senang. Penting dia mana lihat pertama tu. Apa sih? Terima kasih dia. Nah ini. RT-nya sesak itu. Udah tua Pak RT-nya. Malum lah bapak. Kuat ini ya? Oh kuat. Jangan goyang-goyang. Pak itu kuat. Aman itu ya. Jatuh ke bawah kita kok. Kita siap menanti ya Pak. Aduh. Macam. Oh itu. Sama panjang itu dulu. Beda kayunya. Oh itu. No. Bekor dia aku ya. Aspor ya Pak itu. Bekor korek bekor ke bawah. Apa itu? Cikuneknya. Bagus itu ya. Aku dia apa loh. Potong. Ini kita potong. Tinggal ini Pak RT. Cukup ni lah. Nanti dekat baru dikuah. Dikuah nanti dekat. Kiri kanannya. Ini melebar. Itu bobek. Ini ikut dulu. Sama kau dulu kasih kau. Warna tu yang lain. Kurang topi Pak RT nih. Kecil dia kau nak tukar jaga tu. Oh. Yo, mainnya. Nah, aku main.
Main jaga jaga kita di Pak RT. Lesut lesut. Kerut pun enggak apa ya. Longgar. Nah, itu mantap. Mana tu banyak tu? Lain bolong. Kau ke pasar tu? Mana? Kau. Mana bisa lagi? Bisa aku mana yo? Bisa aku naik kaki aku dicak aku jaga. Baca balik. Eh, tesis keluar. Pasir keluar. Oke, sobat dua rumah TV. Kata kita sudah jadi, seperti inilah jadinya. Nah, selanjutnya kita mau masak nasi dulu. Ya, sobat. Iya, udah lapar juga. Oh, ya. Iya. Percuma kamu ngomong Pak RT, enggak akan dengar suaranya Pak RT. Pak RT ya. Iya. Percuma Anda ngomong, suaranya enggak akan dengar juga itu. Kaena sama kita apanya? Jaganya. Cekuneknya. Cekunek sama kita. Iya, udah ini ya. Segini air. Ah, banyak kali nanti lunya ini ya. Oh, lunya dia. Oke, gas lah. Panen-panen ke lawak. Di sini lagi. Aku udah pijah. Ingke. Nah, makan dulunya. Ini dia. Ini dia. Udah lapar nih. Saya hamil itu. Habis sih hamil lah. Tapi banyak-banyak nak pincah hamil itu ya. Masa apa Pak RT itu? Ini minyak. Ini daun pucuk seminyak namanya. Oh, pucuk seminyak. Oke, kita dapat di mana tadi itu? Itu kancil. Wih, ya. Daging apa ya? Kancil. Daging kancil. Kancil kancil apa muntah itu? Nah, ini ekornya. Oh, kayak gitu kancil ya. Nah, ini kayak ini. Anda sehat? Sehat. Kancil ya, dapat berburu. Oke lah, selalu Anda lah. Wah, enak menunya nih. Dipanggang ya. Nanti itu. Iya, daging kancilnya kita panggang. Suka-suka lah. Nasi udah kering tuh. Udah. Kita bubu kita. Nggak bubu lagi kita. Apa? Pak RT ngapain tuh guling? Udah kelaparan dia mungkin enggak. Lapar Pak RT? Ya, kita cari lauk dulu ya. Ini udah kering enggak nasinya? Kecilin nanti angus pula ini. Coba yuk. Ya ya ya, tengok pancing. Coba yuk. Nah, tajur, tajur. Nah, tajur Pak RT yuk. Ada saya unyah semangat lah. Oke sobat, kita mau lihat pancing dulu ya, tajur saja kita tahan tadi ya. Pertama anak desa ETU. Gimana kita, tadi, Wi? Kita latih ya. Dari perpetualangan ya, pancing. Ini pasang cacing, Dok. Ya. Oh, ada. Habis umpan. Umpan. Sini ada kayaknya ada anak gabus ya, tadi ini ya. Yang dekat sini ada lagi, Dok. Mana lagi? Sini satu lagi. Ini enggak ada. Ada juga. Iya. Alah, sampai di seorang itu lah. Ah, 8 tajuk kita tahan, sobat. Tidak ada hasil. Kita mau nak tanya kalinya yang nomor 9-nya ya. Apakah ada apa tidak? Ah, kosong juga tuh. Oke lah. Zong. Nanti zong sobat ya. Tidak ada ikannya, tidak dapat.
Belum beruntung hari ini. Enggak dapat, belum beruntung aja. Jadi kita masak roh apa adanya aja lah. Apa yang ada. Tidak dapat juga ikannya. Pemanggang aja. Kita panggil lagi Pak Rete. Lagi Sony ini lah. Pemanggang, apa dari Malang? Kita manggang ayam ya. Atau kalau kata Kitpo tadi manggang apa kita sobat? Manggang kancil katanya. Ayam kampung. Karena dia agak gila dikit, saya biarkan aja lah kan. Malam aja lah, belum makan obat tadi dia kemarin ini. Enak nih sobat. Enak nih, enak. Bagaimana Pak Rete? Ada manis-manis pedas pedasnya? Kurang apa, Royko? Nengok. Santan. Masuk. Bakar terong lagi. Mana terong? Wah. Wow. Gede kali terong Pak RT ya. Wah, jangan terus ya. Hei. Jorok kau. Oh. Terus sekali bakar terong. Terong kita ya. Masih. Eh, biasa. Ayey. Enak juga dengar musik ya. Ini apa? Bumbunya. Kalau udah masak baru. Enggak yang kering tuh dibalik, udah kering belum? Ah, belum lagi. Dia harus kering dulu, udah kering nanti baru dioles. Kalau belum kering apa? Ini apa? Woi, itu angus ikan bakarnya. Aduh, tiket enggak datang, lu nyawa. Sedang apa, Dit? La 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 la. Ayo, ah, ibu mbak. Bisa, Dra. Eh, bagaimana cerita yang lebar itu, Tul? RT. Yang suka bilang lebar-lebar. Iya. Itu. Sering nampak dia. Kemana dia? Suka kali mungkin dia main-main ke tempat apa itu? Apa itu yang tukang kusuk-kusuk itu apa Pak istilahnya itu? Iya, plus-plus. Oh. Iya. Yang apa ya. Lebar itu ya? Iya. Kalau dengarnya apa bakar ayam apa nih paha nih. Ah, biasanya datang nih. Datang biasanya ya. Biasanya dari jauh tuh datang dia. Ini tumben aja Pak, apa lebar itu enggak pakai datang dia. Datang apa lebar. Yang bilang lebar-lebar itu kan. Mungkin. Lagi sibuk dia kerja kan. Dia kerja di bank enggak? Iya, entah bangkrut, entah bang apa, bang Junet. Bang Miun mungkin tuh. Di Bang Miun yang kerja tuh. Oh. Bang rumah tangga. Iya, bisa jadi. Aroma-aroma paha itu paling. Oh, paling suka dia ya. Pak lebar itu ya. Kalau yang bilang lebar-lebar itu nak. Yang suka bilang lebar-lebar itu kan. Suka dia kalau nak paha-paha. Iya. Siapa panggilan dia? Pak lebar itu ya. Hah? Yang tinggalnya itu, yang dekat di atas bukit itu dia ya tinggalnya. Hutan dia tinggal juga kan? Iya. Antesan jarang dia keluar kota dia. Mungkin hujan di sana mungkin. Hmm. Ya maklum lah. Dia apa dia orang pedalaman dia. Hujan sikit nggak bisa keluar, cecek dia tuh. Ngomongnya pun harus keras juga sama dia. Hmm. Agak pekak dia ya. Pekak budak tuli. Angkat dia tuh. Tomak akhirnya. Malam jiok pori. Dia sudah kelaparan dia. Iya. Tapi kalau siapa itu yang lebar itu congok juga makannya itu. Biasanya kalau datang dia kan
Woi, apalagi tahu dia paha kancil. Suka kali itu yang lebar itu makan paha kancil. Tengok lagi anak sama Rizky Dayat lagi. Oh, si Rizky itu? Ya, itu lebih gede lah. Ceritanya kita ngerumpi nih cerita ya. Iya, ngerumpi. Apa lagi? Ya, cerita itu. Istilahnya udah dia masih muda tapi bubannya udah banyak. Siapa? Si Rizky? Iya. Oh. Sudah jauh ke sekarang. Jalan-jalan sendiri pula dia sekarang. Cuma aku nampak nenang kaleng ya, dia jalan nampak. Oh, udah kena dia itu. Mungkin gara-gara apa itu? Main slot dia itu. Sudah udah dibilangnya main slot. Main juga ya. Saya bilang itu perbuatan dosa itu istilahnya kan. Enggak boleh main itu. Main juga dia itu ya. Bandel. Judi itu dilarang oleh agama dan pemerintah. Rupiah satu lagi. Hah? Apa lagi? Goreng kol, bakar iya. Kol. Boleh. Ini goreng kol kita bikin. Benar. Aku itu suka kali aku goreng kol. Ya, tenang aja lah. Enak juga tuh. Itu aman itu. Bagi sobat-sobat yang mau nengok konten-konten asik di Desa RTU, silakan subscribe channelnya. Anak Desa RT. Anak Desa RT. Ini orangnya. Ini Pak orangnya. RT. Statusnya RT dia. Dibantu. Kunjungi channel Anak Desa RTU. Dan like, comment, and subscribe. Subscribe. Iya, dia memang apa Pak RT ini? Maksudnya aktif. Nih. Artis. Ya, artis di atas juga kan hulu nih. Papanya di atas, dia di bawah. Alhamdulillah, sobat dua ya. TV. Menunya sudah siap. Sudah siap. Ini kokinya. Itu kokinya. Koki mantap nih. Di Vietnam. Di Vietnam. Ya, di Thailand. Kadang di Vietnam. Pelamin di Vietnam. Ini ada apa nih? Ini sayur. Wah, ini dia dari sayur yang kita dapat tadi di hutan ya. Kalau kami bilangnya pucuk seminyak. Ya, itu Pak RT yang masak. Iya, Pak RT masak. Nah, ini daun kol digoreng. Oke. Sambal. Itu apa itu? Terong dibakar. Wow, ini sambalnya. Sambal terasi digoreng. Ini apa? Ini. Paha. Ini namanya paha kancil. Paha kancil ya. Ya, suka-suka wajar lah kan. Enak kok sakit. Oke, kawan-kawan kita makan dulu ya, ayo. Sobat ya. Oke, makan yuk. Pak RT. Lanjut makan. Makan dulu Pak RT. Anak Desa RTU nih ya. Nah, jangan lupa di subscribe channelnya ya. Buat harum kali. Boleh kah itunya? Tidak boleh. Ah, satu ha. Hampir saja ya. Loncat. Paha kancilnya. Iya. Itu dekat api itu nah. Api. Bakar. Wis. Ada suka buntut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat. Sama juga ah. Sama kenapa ya? Sekarang. Semua. Oh, minta makan ya, cukup punya. Aku malam makan. Sama SP ya Pak RT. Apanya? Kolnya? Minyak apa? Enak tuh. Mantap. Ini paha kancil. Enak kali lah kancilnya. Enggak tak berburu nih. Sayang kancil kan. Baru saya enak. Bu dipasang model lah. Iya. Ibu dipasang. Iya. Pak RT. Lanjut masuk saran kedua. Tambuh Pak RT ya. Mantap Pak RT. Lapar kali, udah malam kali ya. Baru masak. Nah, 10 waktu masak. Apa lagi? Ya habis kita kan mancing tadi enggak dapat. Cari ikan dulu. Untung, Bang, kita paha. Lanjut. Ya, perlu tupe. Besar. Untung di bawah. Alhamdulillah. Mantap.
Ya dulu Pak RT ya, udah kenyang nih. Alhamdulillah Pak RT. Senang kali kalian ya. Sedap. Biasa, kokinya. Kokinya ini ya. Ini apa namanya? Masakan dari Vietnam. Baru apa? Kolak apa? Misalnya campur aduk itu apa namanya? Dari Vietnam sama Thailand ini. Kolaborasi. Ah, kolaborasi namanya. Oh, ya, kolaborasi. Iya. Sama terasi yang jelas kita bikin tadi. Lek kali kau tuh. Apa lagi? Ngantuk aku. Baru jam 11 malam. Ngopi dulu. Ngopi dulu, kita ngopi. Ngopi kita. Aku udah ngantuk. Jam berapa emang? Baru jam 11. Lemah kali. Lemah kali. Memang kalau orang tua itu cepat kali dia ya. Lemah kali orang tua. Kanker. Wah, menggelegak ya nih. Sedikit lagi ya. Memang udah parah betul kita ngantuk. Kalau ya. Udah diisi minyak itu bawaannya pengennya tidur ya, mau bareng. Ya maklum lah, udah mesin tua. Udah ngantuk aku. Ya belum lah, baru jam 11. Nantai dulu. Nantai dulu aku. Ngopi-ngopi enak nih. Ush. Ngelegak tuh. Wah. Ini untuk suhu kita. Untuk Pak RT. Gitu. Wah, kembang enggak? Oke, mantap. Udah ngopi dulu, sobat-sobat. Nanti menikmati suasana malam. Itu gimana ceritanya Pak RT? Yang siling-ling itu? Oh. Ada ngajak enggak? Dia ngajak-ngajak kolab itu siling-ling? Belum, sampai sih. Oh, belum ya? Belum ada. Itu yang si Kitu Kaduk dulu dia udah kolab sama Ling Ling. Iya. Oh. Channel YouTube kalau nggak salah. Mak Kaduk ya. Ah. Dia udah kolab sama Ling Ling ya. Sombong juga dia ya. Dapat yang lebar-lebar kata. Tanya Pak RT. Aku ada suka konten anak desa TU itu satu. Ah. Yang mana tuh? Mereka dapat ikan hampa banyak. Oh itu orang yang ya. Mungkin ngeracun nggak? Bagaimana ceritanya kok dapat banyak ikan? Cerita tuh yang konten satu itu. Kok ngeracun atau apa tuh dapat ikan? Itu memang udah putus. Ya, kemarau itu ceritanya ya. Masih kemarau ya. Kalau masih kemarau dia masih enak lah. Di sungai itu ya. Banyak mantep. Itu hampalah berapa kilo tuh beratnya tuh? Pokoknya semuanya kalau ikannya 12 ekor hampalah. Tapi wow. Menjual lah itu Pak RT pulang ya. Bisa jual Pak RT. Ah, dapat hasil juga. Sambil ada bikin konten ya kan, kegiatan. Teman-teman bisa tengok di channel dia. Ada tuh salah satu video dia. Mereka mencari ikan dapat ikan hampala. Gede-gede ikannya. Ah, mantap cek. Dia suka apa ya? Menjaring ya kan? Petualang. Nah, petualang lah. Jadi dapat ikan mereka masak di spot. Mereka makan bersama teman-teman. Nah, saya ulah pokoknya. Jangan lupa lah ya, yang kunjungilah channelnya Anak Desa RTU. Anak Desa RTU. Adminnya ini ha, artisnya. Admin artisnya. Pak RT. Pak RT kami panggil. Kami panggil dia Pak RT. Memang Pak RT dia. Memang RT dia. Ya, memang saya RT. RT dia. RT teladan. RT teladan. Dan channel saya Anak Desa RTU ya. Atul, udah gerimis juga nih. Hujan ya. Udah turun-turun lah hujannya. Indah banget. Kalau udah mulai gerimis. Ini ya, basah juga lama-lama sini. Itu, kompromu bawa lah nanti. Apa iya, disusun. Hidup pula. Itu pun udah kena juga itu. Hujan. Hujan juga lagi. Nah. Apok kita. Gimana tuh, hujan terus ya? Ya, hujan gerimis ini lumayan juga. Hujan nih bos. Tapi untung lah, nggak bocor ya. Aman kan?
masuk karung dulu. PRT udah dinginan nih. Mata udah ngantuk, PRT. Iya, mata udah ngantuk, makan udah. Terima kasih untuk dua alam diri ya. Sama Pak PRT. Lain kali kita kolab lagi Pak PRT ya. Suka kemana hujan ya? Enak nih, enak, dingin. Tidak, tidur lagi yuk. Ya udah malam, susun-susun lah. Ini lah, mana sama dari sini Pak Ete. Tidur lagi, tidur, hujan. Aduh, hujan. Enak ini tidur nih Pak Ete. Masuk Pak Ete. Apa yang jatuh tuh. Udah, aman. Tidur lagi sama ya, permisi, kita tidur dulu. Aduh, enaknya dingin tuh, dingin itu. Bismillahirrahmanirrahim.